Siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat Greget, yang diwakili oleh Pak Maman. Yang terhormat Bapak Dan Ramil Beber. Yang saya hormati Pak Kuwu Desa Gemulung Tonggo. Yang saya hormat juga rekan-rekan keluarga besar dan Koramil Beber dan keluarga besar Polsek Beber serta seluruh warga masyarakat Desa Gemulung Tonggo yang saya cinta dan bahkan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Juni tahun 2024, kita dapat berkumpul bersama memanjatkan puji syukur karena terkait dengan program Lutiahu Poresta Cirebon dalam rangka HUT Bayangkara ke-78 yang diajukan dan telah disetujui oleh Bika Poresta pada pagi ini akan dilakukan bedah rumah. Yang semoga pada pelaksanaan bedah rumah atau pembongkaran rumah atas nama Ibu Atma di Desa Gemulung Tonggo ini, harapan kita dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Tentunya sebelum nanti kita melaksanakan bedah rumah, setelah apel pagi hari ini, kita dapat melakukan doa bersama. Sekiranya dalam pelaksanaan bedah rumah ini, kita perkirakan 7 hari bisa selesai. Dengan bantuan daripada integritas Polri, TNI yang berbaur dengan masyarakat, kita bersama-sama bergotong royong membantu masyarakat. Itu sambutan dari kami, dan kami juga akan memberikan sambutan kepada Pak Dalmin. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Camat, diwakili Pak MP, Pak Kapolsek, rekan-rekan dari Koramil dan rekan-rekan dari Polsek, Pak Kuwu Gemulung Tonggo, masyarakat sekitar. Puji syukur kita kepada Allah SWT pagi ini kita dapat berkumpul bersama di sini dengan Polsek dalam rangka kegiatan Lutiahu. Hari ini kita awal pembongkaran rumah dan ada program dari pemerintah melalui Polres, apa ya? Ya. Mudah-mudahan ini sangat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat sekitar, Pak Kuwu, ya. Insyaallah. Jadi kita masih ada rupanya rumah-rumah yang tidak layak huni, Pak Kuwu. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, Pak. Ini bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat sekitar. Semoga kemanfaatannya dapat dirasakan dan kedepannya juga semoga kita dapat bersinergi lebih baik, ya. Siap. Pak Kapolsek, ya. Siap, siap. Pak Camat. Siap. Itu saja mungkin, barangkali mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita hari ini. Tidak ada permasalahan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Setelah disiapkan, dapat diam di tempat. Istirahat di tempat, gerak.